Ya, cakap-cakap pi malah tahu. Benih rekaman biasa masuk ke YouTube engku. Areh, sampai kontes kok benenan kadang sampai kontes ria. Areh, masuk YouTube engku benih rekaman kok dibik benih. Areh YouTube asli. Ya, cakap-cakap pi sih benih luar ke pi malah tahu. Mik pernah sungguhin kam rekaman saya ya. Ya, ini jelas ini sama Pak Tarsan nih. Oh, maaf besar sama Pak Tarsan. Tak rapa malah tahu. Malah tak sungguhin berakam rekaman di benih kayak iya. Iya, nak kan nak melihat tahu tapi ya. Lah, sip, subscribe Sobo Kandang. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini Pak Haji, ini untuk lokasinya di mana Pak Haji ini? Maksudnya lokasi di sini, kandang ini. Desa mana? Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Lah untuk ini yang kemarin yang punya Tarsan tuh ya? Iya, iya. Yang kemarin dikirim ke Kendal ya? Tegal, iya. Tegal. Yang dibeli Pak Sibudin. Iya, benar. Yang kemarin tuh bobotnya berapa sih, Pak? Itu. 12 lebih. Untuk si Tarsan tuh sudah berapa tahun di sini, Pak? Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun. Mantap. Dan untuk sekarang ini ada berapa nih untuk di kandang? Ya? Di kandang ini ada berapa ini? Ada 5. 5? 7 semua? 7. Sama di rumahnya Pak Tarsan. 2. Ini emang suka kelas kontes, Pak? Wajib. Iya, seneng-seneng. Ini emang sapi untuk persiapkan untuk kontes ya? Iya, di samping untuk hiburan juga untuk penghasilan. Ini kebetulan juga ada indukan yang super ini juga ya Pak? Iya, iya. Ini juara berapa dulu itu? Kemarin karena kandungannya masih kecil itu juara 2. Aduh, nanti kita review juga ini. Ini kita boleh video boleh Pak? Boleh, boleh, silakan. Ini saya ke Pak Tarsan ya. Iya, iya, iya. Mantap. Ya, ini ada langsung Pak Tarsan ini. Oh, Pak Anu yang mau digunakan kan enggak apa-apa yang itu ya. Ya nanti aja ini kita review yang itu dulu aja. Iya, iya, iya. Kita nyanyi aja itu. Kebetulan ini Pak Tarsan ini yang ngopeni apa gimana? Iya, yang mau. Yang kasih makan lah. Iya, kasih makan saya. Jomber. Nah, ini ada namanya nih Pak Tarsan. Gimana? Ini ada namanya. Ini tak kasih nama Asmat Daya, Dek. Asmat Daya? Iya. Karena belinya sama orang Banyuwangi namanya Asmat. Iya. Asmat Daya. Ini udah berapa tahun ini? Ini barusan aja kalau ini. Barusan aja? Iya. Berarti penggantinya Tarsan itu? Iya, iya penggantinya. Ini memang beli udah besar ini berarti ya? Iya. Ini kurusnya ini, Dek. Untuk pembelian berapa ini dulu? Kalau yang ini 45. 45? Iya. Udah besar, mantep. Iya. Bobot berapa ini? Enggak, cuma perkiraan bobotnya antara 8 sampai 8,5. 8,5 ya? Iya. Mantep. Namanya dari Asmat Daya? Iya, Asmat Daya ini. Ini penggantinya si Tarsan ini guys. Iya. Juga limusin, Tarsan juga limusin ya? Iya. Mantep. Sama limusinnya. Juga tanduk juga ya itu? Iya. Ini sih belum adaptasi sama saya dulu. Berarti ada berapa bulan di sini? Satu bulan lebih. Satu bulan lebih ya. Satu bulan lebih. Mati kurus ini, masih kurus. Kurus. Kemarin itu kurus ini. Ini sudah gimana ya? Sudah banyak ini. Banyak ini. Untuk combernya apa aja mas ini? Combernya pagi ini tak kasih katul sama ampas tahu. Tahu satu aja? Iya. Gak campur konsentrat gak? Ada sedikit-sedikit mengurangin biaya soalnya biaya kan besar. Untuk hijaunya apa ini? Hijaunya ya rumput gajah sama ini jerami ini. Jerami ini, yes. Lalu combernya sendiri, biasanya habiskan biaya berapa itu? Kalau hitungannya habisnya per sapi ini kalau pagi itu 15.000 antara 17.500 deh. Hitungannya. Soalnya kan saya sendiri kalau lagi musim kemarau kayak gini beli rumput. Benar ya? Nggak bisa ambil rumput yang ditanami sama Pak Haji. Untuk combernya satu hari ada 3 kali apa 2 kali biasanya? 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali. 2 bak itu. Apa? 1 iya, bak. Iya, ini ceritanya, pagi combor semuanya. Ya, ini kadang-kadang ya 2 bak kadang-kadang. Jadi ini penuh gitu ya. Iya, penuh. Kemarin ini penuh lah palongan. Iya. Nah, ini untuk yang simental ini ada namanya juga. Ah, ini tak kasih nama Berlian, Dek.
Berlian? Iya, berlian. Sapi dari mana? Dari Banyuwangi juga. Masalahnya yang punya ini cewek orangnya. Istimewa ini. Iya. Terus gimana? Beli sama ini. Oh, bareng? Iya, bareng. Berarti beli dua kan langsung? Beli dua, ya. Untuk bakarnya, ini berapa dulu? Belinya ini 32. 32. Emang sapinya udah mantep ini. Kakinya juga besar ya? Iya. Ini udah poel nih? Belum. Non poel? Belum, masih muda ini nih. Nah, giginya masih belum kuel. Masih belum ganteng matur, belum merang-rang ini. Umur 15 nih. Oh, yang ini, yang... Tadi ini namanya, siapa namanya? Lupa. Asmadaya. Asmadaya. Iya. Udah poel ini? Udah. Ini udah poel 2. Poel 2? Dua, iya. Dua pasang. Dua pasang. Satu setengah. Hampir dua pasang, tapi... karena pakannya dari sana tuh pakannya terlalu ya anu enggak apa ya? Enggak dipakai mesin. Ya istilahnya langsung lah ya. Cepat poel toh. Ya, benar. Pakai mesin ini. Nah, ini untuk limusin ini. Limusin ini 1 tahun dibeli sama Pasma juga Ahmad. Itu orang mana itu? Di Banyuwangi juga. Iya. Berarti emang ambilnya dari Banyuwangi. Iya, ya? Dari Banyuwangi. Ini juga ada namanya? Ada namanya ini. Siapa? Asmat ini. Asmat. Oh, Asmat. Iya. Asmat. Emang kakinya besar-besar ya? Iya. Ini Maryam. Maryam. Ini Maryam ini. Ini anaknya yang anaknya besar, yang sebelah ya? Ya. Juga bunting ya ini? Iya. Udah bunting. Baru umur 13 ini tuh. Maryam ini. Kemudian kita review ke belakang. Sana saya. Langsung mencaut ini. Ini memang tinggi ini. Mantap yang si simental ini. Jinak juga ya. Malah ini belum poel ini guys. Ini belum ikut kontes ya ini ya, belum. Belum. Mungkin nah, rencana tahun depan. Itu Pak Tasan udah sedadanya itu. Mantap ini. Ini memang Pak Tasan ini yang nyomber di sini guys, yang kasih makan juga. Nah, ini untuk yang sapi yang besar nih. Ini juga sapi belum pernah ikut kontes ya? Belum. Tapi memang untuk persiapkan kontes. Persiapan ya. Mantap ini.